kalian subscribe. Kalau kalian subscribe, akan tidak ketinggalan video aku, guys. Halo teman-teman, ini saya mamanya Tina XL. Nah, di video kali ini, video pertama kali saya bikin YouTube. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, saya ini baru pulang dari Rewang. Rewang di tetangga saya itu loh, Mbak Wati. Mau merayakan hari ulang tahun pernikahan anaknya. Nah, ini saya pulang tuh mau ngasih makan putu saya, anaknya Tina Ekel itu loh. Kalau enggak saya suapin, itu enggak mau makan teman-teman, karena sudah biasa makan dari kecil itu saya suapin. Nah, makanya dia bilang kalau enggak disuapin dan enggak saya suapin itu katanya enggak enak, makan sendiri itu enggak enak katanya. Nah, kalau saya kemana-mana itu ya harus ingat waktunya putu saya, anaknya Tina Ekel itu makan, ya saya pulang. Kalau enggak pulang ya putu saya enggak makan. Maka dari itu saya ini pulang dulu lah. Malah saya pulang, putu saya itu tidur teman-teman ya. Jadi belum saya kasih makan. Nah, ini saya mau sholat duhur dulu, setelah itu nunggu putu saya bangun. Ya teman-teman, ini putu saya udah bangun. Terus ini minta makan teman-teman. Nah, ini mau saya siapin ya. Suapin. Kalau saya bahasa Indonesia itu kurang, aduh susah saya kalau disuruh bahasa Indonesia. Alah, kong besok. Nah, ini saya ngasih makan putu saya ya. Ayo makan sayangku. Ikannya jatuh. Oh, jangan lupa teman-teman berdoa dulu. Nah, lupa teman-teman, maaf ya, doanya ketinggalan. Udah disuapin baru doa, maaf. Ini anaknya Tina itu kalau makan gak disuapin itu gak mau makan, katanya gak enak kalau gak disuapin. Mbah Ne ini tau saya, kalau disuapin Mbah lama gitu loh, Mbahnya lama yang gak mau, katanya gak enak kalau saya suapin itu. Ya, satu piring ini habis. Tapi kalau makan sendiri, makan sendiri kok enggak habis. Ya, diecek-ecek langsung ditinggal. Pergi main sama temennya. Halo, Mama. Halo, Mama Tina. Ini dalam baru makan, Mama. Bangun tidur, Mama. Untuk sayangku. Bangun tidur, putar. Makan. Tidak lupa baca bismillah. Kalau makan itu ya, kalau tidak ada lauknya ya seadanya. Emang seadanya, dendam teman-teman. Tapi ya itu syaratnya harus disuapin. Gimana kalau nggak saya suapin nanti ya lapar. Kalau jajan buang itu tidak bisa kenyang. Kenyangnya itu pakai nasi teman-teman. Ya ini Mbah Ne ini sabar teman-teman ya. Bahasa saya gaduh-gaduh, maaf ya, enggak apa-apa ya. Ya orang tua ya kurang paham kalau saya bahasa Indonesia itu toh. Alah, sering bingung teman-teman. Saya itu enggak pegu, enggak bisa bicara kadang. Itu jenisnya dong. Bingung saya. Kalau hanya bahasa Jawa aja saya walah mater. Tapi kalau bahasa Indonesia ini agak susah. Ini keadaan hujan. Ini keadaan hujan teman-teman. Jadi suaranya bingsik ya. Mau terangnya? Enak? Iya.
kan mama utama jalan. Ini foto saya, ini busa. Ini dia mau habis teman-teman. Foto saya itu kalau makan saya suapin tuh habis banyak kok. Sekenyangnya. Tapi kalau enggak saya suapin itu kok makannya sedikit. Misalnya secentang itu loh dimakan 2 cendol 3 cendol langsung 12. Main sama temennya. Ya ini sudah habis. Nah, ini tinggal sedikit. Ini memang sayang. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel saya ya.